Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Selepas hampir sebulan membuat keputusan tidak lagi berhijab dan menutup komunikasi bersama pengikut media sosial, istri penyanyi Hakim Rusli yaitu Anis Sofia akhirnya kembali membuka ruangan komen dalam Instagram miliknya. Tindakan wanita berusia 21 tahun itu ternyata ditunggu-tunggu netizen untuk meninggalkan komen menghentam tindakannya melepaskan hijab sejak 1 Syawal yang lalu. Menerusi hantaran yang dimuat naik Sofia, wanita kelahiran Kelantan itu berkongsi beberapa keping foto dipercaya momen ketika menghadiri rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri dengan memakai baju kurung berwarna merah jambu. Tidak lagi berhijab, Sofia yang memiliki rambut panjang dilihat tampil dengan gaya bersanggul. Dalam ruangan komen, perkongsian Sofia dihujani dengan pelbagai nasihat dan pendapat dari para netizen yang rata-rata menganggap penampilannya tidak lagi secantik ketika dia berhijab. Malah ada yang menganggap wanita itu telah hilang keayuan sejak kembali membuka aurat. Masa pakai tudung cantik mungkin sebab dah buka hijab seri dah hilang, ujar seorang netizen. Tak lawa pun bila tak bertudung, macam serabut tengok muka dia, rambut pun tak kemas, komen seorang pengikutnya lagi. Bagaimanapun Anis tidak terlepas daripada mendapat kata-kata nasihat dan semangat daripada penyokong yang masih menyayanginya. Lebih baik kita doakan dan berikan semangat. Kata-kata menyakitkan hati itu tidak membantu dia sama sekali. Hidayah milik Allah, ujar seorang peminatnya. Saya doakan semoga satu hari nanti awak kembali bertudung, ujar seorang lagi. Terdahulu, Sofia mengejutkan ramai pihak apabila dia bertindak memadam foto dalam Instagram miliknya. Paling mencetuskan tanda tanya, ialah dia seterusnya memuat naik foto tidak lagi memakai hijab. Suaminya Hakim ketika ditemui pihak media memberitahu dia tidak dapat memberikan apa-apa komen terhadap tindakan istrinya membuka hijab dan meminta supaya orang ramai mendoakan yang baik-baik untuk suri hatinya. Sofia dan Hakim disatukan sebagai suami istri pada 19 November 2021 selepas 2 tahun mengenali hati budi.